Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nih, saya di ujung Nonite Barat Timur, Pak. Nonite Barat beratinya. Ujung Barat, Stasiun Karawang ya. Di belakang saya ini ada gerbong balas ya, kawan-kawan. Dan memang gerbong balas ini sudah lama terparkir di sini. Belum tahu kapan dia dinas lagi nih ya. Dan biasanya pada malam hari di area sini ya Kang Krisna. Ketika kita hunting menggunakan mode malam itu kok rame ya. Mungkin teman-teman di sini orang Karawang bisa menjelaskan ada apa di sekitar gerbong balas ini malam-malam ya. Enggak tahu Kang Krisna mungkin nyoba. Sama Kang Krisna di sini. Wah, sehat, Wak. Mana teka tinggali banget nah tuh. Panas, euy, guys. Dingin lah di sini. Aduh, asli. Panas bisanya Karawang. Berbeda dengan Garut, berbeda dengan Cibatu. Ini ketinggiannya sekitar 16 meteran ya dari atas permukaan laut, makanya hareudang. Kita di sini mau nyegat Pak Heri Yusuf, tapi Pak Heri Yusufnya sebelah kanan dan keretanya dari arah Bandung, jadi agak susah kita nyegatnya ya. Bingung juga, kita lihat aja nanti. Pak Heri Yusuf bawa Gopar 47F dari Bandung tujuan akhir Gambir, seperti itu kawan. Kita akan nunggu beberapa kereta dan nantinya akan ada kereta Pak Heri Yusuf di sini. Tonton terus videonya sampai selesai. Ada kereta nih bro dari arah barat, gak tahu kereta apa ya. Kayaknya ngebut banget di sini, eh. Kereta api Matarmaja ya sudah melintas di sini, sangat sebentar sekali ya melintasnya dengan begitu cepat. Matarmaja dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Malang Kota Baru. Nah ini adalah gerbong balas yang tadi saya bicarakan ya. Cik, kurang cobaan naik dulu lah di sini. Review bisi enawan. Tuh ini gerbong balas ya. Bisi teman-teman penasaran gerbong balas itu seperti apa? Nah, dalamnya seperti ini kawan. Tuh lihat ya. Ini adalah line interior atunya. Tapi kelihatannya gerbong balas ini sudah lama tidak dipakai ya. Standby di sini terus soalnya. Malam kalau di sini rame nih kawan, gak tahu ada pasar kayaknya atau apa, belum tahu juga sih. Dan kita akan lanjut hunting kereta ya, tetap jaga jarak biar tetap safety hunting seperti itu kawan. Kita tunggu kereta api selanjutnya yang akan melintas di area stasiun Karawang, Jawa Barat. Panas, euy. Oke kawan, saya pindah ya huntingnya sebelah sini. Panas Karawang. Saya huntingnya di sini walaupun ya deket dengan rel gitu, tapi insya Allah tetap aman. Ini mepet banget dengan pemukiman sini. Saya nyegatnya sebelah sini karena memang Pak Heri Yusuf sebelah kanan gitu ya. Saya ingin dapat sapaan dari Pak Heri Yusuf, itu pun kalau Pak Heri lihat saya gitu. Semoga lihat sih. Nyempil soalnya saya ini. Gopar nomor KA47 dari Bandung teh ya. Udah kelihatan sih. Pak Heri pasti banyak yang nyegat dong. Fansnya banyak. Tinggali atuh Pak Heri ngedimna. Mantap jiwa. Pak Heri kalau misalkan dinas pasti yang nyegat banyak ya. Termasuk saya. Saya di Karawang ini nyegat Pak Heri. Keretanya berjalan langsung stasiun Karawang. Lihat ngedim terus. Mantap jiwa nih, masinis keren nih. Kelihatan gak ya, saya sama Pak Heri di sini? Nyapa, oi, mantap jiwa sapaannya itu Pak Heri Yusuf. Abret, coy.
Bangpat jadi apa? Ah, tekan 3 kali. Telat respon, tekan 3 kali. Kayak Yusuf gak lihat saya itu, nyapanya jauh. Nanti ngechat gerak ke saya. Kang Yusriel dekat tinggali. Aduh, tapi gak apa-apa Pak Heri. Udah ngedim seperti itu, keren banget lah. Sudah melintas di sini. Pak Heri sudah melintas dan saya akan coba nyebrang. Aman, gak ada kereta. Duh, Pak Heri lebar tanya apa teka tinggali nyempil saya. Dah, nyebrang. Aman. Kita akan nunggu kereta mungkin satu lagi. Atau kumahanya. Soalnya saya gak tahu jadwal kereta juga sih di sini, harus lihat-lihat dulu. Ini gerbong balas nih. Kita akan tunggu kereta ya, kalau tidak salah jam segini ada walahar sih. Kita lihat aja nanti ya walaharnya. Dari arah Cikarang ke arah Purwakarta. Cobaan ah hunting di dia. Nomor KA388 ya. Walahar. Coba hunting di atas GD ini nih, biar kelihatan GD-nya dan kereta melintas. Si ibu alus Kris, setan jang thumbnail Kris. Enggak main zoom ah, biar kelihatan nih keretanya. Sini. Walahar mah da eureun. Weh. Kereta Walahar dari stasiun Cikarang ya. Dulu Walahar ini sampai Tanjung Priuk. Tapi sekarang mah sampai Cikarang. Jadi dialihkan menggunakan KRL. Dan kereta Walahar ini berhenti normal di stasiun Karawang. Tiap stasiunnya memang berhenti untuk kereta Walahar ini. Jadi teman-teman yang ingin murah ke Cibatu, ke Garut, bisa naik Walahar ya dari Jakarta. Dari Jakarta mah KRL heula, KRL turun Cikarang, Cikarang lanjut Purwakarta, Purwakarta lanjut ke Cibatu. Lihat penumpangnya di stasiun. Meni numpuk banyak pisan euy. Tuh lihat. Jadi memang peron yang itu diperuntukkan untuk penumpang Walahar, dan yang sebelah sini nih buat orang turun. Banyak pisan ningali nu turun. Laku atuh da Walahar mah. Kabita teh Kris Banjar aya lokalan? Aya teh kedak deui. Naon lokal naon? Lokal Sudarja. Bebakan. Bebakan naon? Bebakan kandang. Banjar Kroya insyaallah. Meureun eta ge. Meureun eta ge jauh ka nya gitu nyawa. Ih, beli banyak pisan nu turun euy. Asli. Kang Krisna, ini mah menyiksa anting di sini mah ya, Kang Krisna. Bener euy. Ieu mah leuwih ti Banjar ieu mah. Leuwih ti Banjar naonna? Panasna. Panasna. Ngeunahna naon ya? Nah, naon ngopi? Ngopi ya mah jus, apuket wa. Kareueut we nya. Heeh, pokona mah nu amis-amis, nu berwarna. Cikidoy. Cikidoy, pokona cek abah. Oke, Kang Krisna, nuhun nih. Siap, sami-sami. Kita pulang aja lah nya, hareudang nya. Hatur nuhun, Bos. Moal hunting ya teh. Mantap. Siap. Jol hasa tungkelingnya ada di deskripsi eta mah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.